Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Oke mang, jadi halo suara terus semuanya dan warga Roblox semuanya. Di maklum berada sebuah kelas saya terus. Nah, jadi di video kali ini kita gacha di event kemerdekaan Indonesia yang ada di CDID ini. Nah, sebelumnya kita udah pernah gacha tuh merah putih ya kan. Dan alhasil masih belum beruntung nih. Nah, semoga di video ini kita bisa membawa pulang ya minimal 1 unit mobil spesial kemerdekaan. Kan ada 3 ya, Stargazer, Ionic, dan S600 Pullman, itulah mobil presiden lah. Jadi seperti apa, apakah kita bisa hoki mendapatkannya? Ya yaudahlah, langsung aja lah. Mungkin bisa dibilang ini gacha terakhir kita di event merah putih ya. Karena ya yaudahlah, mau dapat mau kagak, bersyukur aja. Nah, sebelum kita gacha merah putih, kita mau gacha ini dulu deh. Yang gratisan dulu mang. Yang gratisan dulu. Ini kita jangan klaim ya, karena kita mau 100 juta berarti habis 1M. Let's go. Gua kayaknya di kotak terbatas pakai duit ini belum pernah gua dapat mobil gitu. Oh, dapat mobil kita. Baru diomongin langsung dapat, coy. Baru diomongin langsung dapat. Agya. Nih, Agya nih. Oh, Agya. Kita lihat dulu, mang, mobilnya. Lumayan ya, tukar tambah. Nah, ini dia dari Agya. Oke, sabar. Nah, ini dia dari Agya tipe G ya. Tapi nggak apa-apa, nanti gua jual. Oke, langsung aja. Please dapat legendary lah. Gua kayak belum pernah di kotak terbatas dapat legendary deh. Coba ya. Ya sudahlah, kalau tidak dapat ya sudah. It's okay. Kita coba teori sembari jalan deh. Buset, ada yang dapat 700.000, coy. Buset, itu talat apa lagi ya? Nah, klaksonnya kayak gini. Oke, langsung aja kita gacha sembari jalan pakai mobil ini, coy. Dapat. Wah, itu dapat uang, coy. Tapi mustahil sih. Ya, dapat mobil. Ya, dapat mobil ini, coy. Kalian ingat dengan Toyota Calya ini ya? Ini adalah mobil Starpen pertama di CDID ya. Tapi sekarang udah diganti sama Avanza ya. Aduh, jadi nostalgia ya kalau kita dapat Calya, coy. Lanjut. Set. Bim Salabin ada kadabra, dapat, coy. Wah, susah juga, coy. Gak, kita nggak ngambil bendera, guys. Karena ngambil benderanya kita sudah full tank. Oke, berarti last one ya. Please, dapat dong. Legendaris kek, apapun lah. Wow, masih belum rezeki, guys. Tapi ya sudah, nggak apa-apa lah ya. Woi, jangan nge-lag dong. Wah, laptop kentang, cok. Wes, 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 wes. Nih, kita coba ya. Kita coba ambil, mang. Ambil lah, iseng-iseng lah. Tapi nggak bisa, udah full gue. Karena gue udah ngambil, coy. Tuh, udah full ya. Oke, balik lagi ke reset deh. Oke, ini kita ada reset lagi ya. Kita lihat dulu deh mobil-mobil warga Roblox ada apa aja nih. Wow, mobil arah halus KB, oi. Tapi nggak apa-apa. Kita gacha sekali lagi deh. 500 juta lagi. Ya, yang gratisan dulu, klaim lah ya. Kita lihat jeng-jeng-jeng. Ya. Tenang, mang. Jangan berkecil hati. Kita coba sembari jalan kali ya. Pakai Toyota Agya lagi aja deh. Cap Toyota Agya membawa hoki, cuy. Oke, let's go. Yang gak Agya lagi dong. Yang gak Agya lagi lah. Aduh, tadinya gue jual ya. Coba ini jual berapa juta ya? Anjir, rugi, cok. Rugi 100 juta, cok, sumpah. Wah, tadi-tadi jual ya. Yaudah deh. Takutnya nanti dapat lagi, gue jual aja. Gue jual aja sama Calya jual dah. Lumayan, coy, balik modal. Ya ampun, tadi-tadi kita jual, cuy. Ini kenapa Innova jadi ngejungkil balik gini deh. Oke, gacha lagi. Wah, ini ada kembaran kita nih. Wah, kembaran si botak. Oke, kita joget dulu ya. Aku sayang, kamu juga sayang. Ya cuman kalau di ini nggak ada emot aku sayang kamu ya. Jadi itu di game Roblox TTD itu baru ada ininya ya, emotnya. Oke. Oke, nggak apa-apa ya. 30 juta. Waduh, sulit juga, coy. Please lah, dapat ini dong. Legendaris. Sekali-sekali kayak kita dapat di kotak terbatas pakai duit gitu. Gue belum pernah, coy, soalnya. Pakai apa ya? Pakai tahu bulat deh. Ini mobil legend nih. Siapa yang di sini masih punya tahu bulat, coy?
Nah, tahu digoreng, ya kan? Oke, let's go. Nice, teori pakai naik tahu bulat. Let's go. Biasanya pembawa hoki, coy. Gak apa-apa, berarti last one ya. Aduh, 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 aduh. Last one ya. Oke, ini dia terakhir kita. Please, tahu bulat. Ayo, kita harus bawa pulang. Ya udahlah, gak apa-apa, coy. Rezeki ya. Berarti bisa dibilang balik modal gue ya. Oke, jadi itu dia mobil. Jadi itu dia di event gacha kali ini yang gratisan ya, hasil dapat itu, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Di mobil ada apa aja sih? Oh, mobil tunet. Mobil tunet ya. Iya ya, mobil tunet. Oke, saatnya ini dia yang dinanti-nanti oleh kalian semua. Apakah kita bisa mendapatkan mobil S610 Man? Gue sih incer S610 Man atau enggak sih Ioniq tuh. Itu keren banget sih. Kalau Stargazer ya, ya udahlah, nggak tahu lah. Oke, nggak apa-apa. Kita naik tahu bulat aja deh. Di sini deh. Sekalian barangkali ada warga Roblox yang mau beli tahu, silakan sok. Tahu digoreng gitu kan. Nah, sok tah jualan deh lah tahu bulat di dia. Sekarang dia kalau duduk itu harus mencet ya. Biasanya langsung masuk ini tuh. Oke, bim salabim ada kadabra teori naik tahu bulat. Go. Ini kita udah bisa buka PT ya. Jadi makanya gua kan kumpulin dulu nih gitu kan. Jadi biar ada momen epic coy. 90 juta. Ya udahlah enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa 90 juta. Let's go, last. Aduh, sorry coy, lagi pilek ya. Wah, susah coy. Emang susah sih. Hokinya ya emang susah banget. Karena kalian bisa lihat Legendary 1, Epic 9%. Oh my god. Jadi udahlah. Tapi gak apa-apa, ini kita udah bisa buka PT. Bisa buka PT ya. Oke, gak apa-apa. Please lah, dapat Legendaris dong. Sekali-sekali kek. Oke, nice, legendaris dong. Waduh, aduh, aduh. Masih belum rezeki tahu basi. Wah, ngece tahu basi. Ini tahu berkualitas. Oke nih, sebentar lagi kita buka PT. Ini dia penentuan kita. Apakah kita bisa mendapatkan PT, PT, PT? Oke. Ini dia penentuan kita. Apakah kita bisa mendapatkan mobil yang kita inginkan. And 3, 2, 1, go. Oh my god. Please, 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 S10 man itu dikit lagi. Ah, aing mah dapet nate nu etadei, cok. Gua udah punya, cok. Ah, dapetnya 50 juta lagi. Coba gua, kalau dijual ini berapa juta ya? GG, GG, oh thank you semuanya yang udah kasih ucapan. Tapi gua udah punya masalahnya. Nih, coba kalau dijual berapa ya ini? Please lah, jangan lelucon lah. GG bang, gacor bang. Wah, thank you semuanya udah ngasih ucapan. Let's go. Waduh, sekali lagi, ey. Lah. Wait. Wait. Lah, bukannya kalau udah 17 PT itu kita bisa dapat legendaris semua? Lah, ini kok malah balik lagi ke nol? What? Ya, wah, kalau kayak gini mah udah gimana ya? Udah drop duluan, coy. Udah pasti mendapatkan legendaris 1% drill, coy. Nggak bisa, coy. Gua kira tuh kalau udah 17 PT, kalau kita udah sampai 17 itu tuh kita bisa gacha legendaris semua gitu kan. Ini ternyata kagak, coy. Cuma dikasih kesempatan satu kali. Waduh, macam mana nih? Ya udahlah, mungkin ini last one. Mau dapat mau enggak, bodo amat dah. Mau dapat mau enggak, ya udahlah, terserah padamu. Aku berpikir adanya. Tuh kan dikit lagi tuh harusnya dapat itu. Tapi ya, ya udahlah. Jadi kayak gini dulu aja. Ternyata ketika kita sudah 17 PT itu enggak langsung legendaris semua ya. Jadi malah balik lagi dan dikasih kesempatan cuma satu kali doang ya. Jadi ya well, kayak gitulah. Gacha kita hari ini. Mungkin ini event ini terakhir kita ya. Gacha di kali ini, tapi di sini
kita udah melihat Ioniq 5 Batik itu kurang lebih seperti ini, Mang. Gila, ini menurut gua Ioniq 5-nya benar-benar keren banget ya kan. Kalian bisa lihat spion itu pakai kamera, coy. Spionnya keren banget. Ya, seperti biasa ada liver-liver batik ya, kurang lebih seperti ini. Mungkin kalian masih penasaran Ioniq Batik. Nah, jadi itu dia kurang lebih dari Ioniq Batik ya. Dan S610 mainnya gua nggak tahu speknya kayak gimana, spesifikasinya. Jadi ya ya udahlah, kurang lebih kayak gitu. Apakah kita akan gacha lagi atau kagak? Kagak bakal gacha lagi dah kayaknya. Next lah. Paling juga nanti mobil-mobil apa? Spesial 3 RI itu spesial kemerdekaan Indonesia yang 3 cars spesial nanti juga bakal ada di Daily Box mungkin ya. Tapi ya udahlah. Lihat nanti aja. Pokoknya ya, kurang lebih kayak gitu aja. Mungkin kayak gini dulu aja, Mang. Jangan lupa subscribe, like juga sebanyak-banyaknya. Dan komen juga di bawah, coy. Jadi sampai jumpa di next video game CD Adil Final, guys. Bye-bye. Asli lemes, coy. Tidak sesuai ekspektasiku ya. Tapi ya sudahlah.